Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Ran Tutorial yang sekarang ganti nama jadi Ran. Dan selalu ada notifikasi untuk ganti nama lebih relevan ke YouTube. Oke teman-teman, di tutorial kali ini saya akan menjawab komentar yang kemarin tentang tag dan SEO. Apa itu tag dan SEO? Jadi tag itu ya kata kunci pencarian yang kita simpan di konten kita. Kita langsung aja ke YouTube, ini baru upload ya. Ini baru nih bikin channel yang baru beberapa menit. Kita lihat di sini, channelnya baru. Nah, tag untuk SEO YouTube ya. Ini channelnya baru teman-teman. Nah, tentang. Ini baru bergabung untuk jadi sekarang di beberapa menit. Ini udah beres upload. Dan di sini dikasih nama game Mobile Legend. Lalu kita salin. Ya, kita save aja. Dan kita simpan. Nah, di sini udah ada video satu dan kita cari dengan kata kunci judul game Mobile Legend. Jadi, saya edukasikan ke tentang channel yang baru bikin channel masih judul game Mobile Legend doang seperti itu nggak benar dan bagus ya, karena yang muncul itu bukan video kita nantinya, meskipun kita scroll ke bawah dan video kita itu video terbaru dari kita upload ini nggak akan muncul karena masih ada sehu-sehu ya, master-master game kayak Abang Jess ya, terus Atta Halilintar ya, Bang Rapi, itu dia biasanya muncul-muncul ya depan-depan, karena udah banyak pengikutnya. Dan ini yang punya Mobile Legend. Teman-teman, saran saya, kalau mau bikin tag, kata kunci pencarian, itu harus unik. Ibaratnya kayak gini nih, teman-teman kasih nama game ML juga sama kan, Mobile Legend singkatannya ML. Nah, teman-teman kasih nama hero, misalkan hero-nya, hero-nya kasih nama juga. Hero-nya dikasih nama yang terbaru ya, sekarang kita akan ya. Coba kita kasih nama item hero mm hero Nathan baru dari ini kan game ya. Nah, teman-teman harus punya kode unik teman-teman harus punya kode unik seperti kayak hero item dari singkatan kayak squad ya, squad teman-teman misalkan MTS atau MTL ya, itu lebih familiar di Mobile Legend. Nah kayak gini, ini wajib disimpan di deskripsi, wajib untuk tag pencarian biar berkaitan dengan deskripsi itu yang menurut YouTube itu relevan. Ya, di sini juga di save di tag ini. Nah, kalau mau lebih ini lagi di channel juga di save. Tapi cukup aja segini. Ya, kita save. Ini nggak muncul nih video kita di YouTube. Dan kita simpan tempel di pencarian kita cari dengan KNTL. Nah, urutan kita itu berapa? Pasti ada. Tapi nggak tahu kita berapa. Karena banyak sekali yang melakukan terbaru. Nah ini muncul. Jadi nggak terlalu jauh. Tuh kita hilangin Nathan-nya karena hero ini hero terbaru. Ya. Item MM aja. Item dari sekuat teman-teman. Nah, kayak gini. Sini pencarian ya, lalu di sini saya punya teman di ahli SEO dan itu masih ada lagi di deskripsinya, harus diikuti kayak kode unik ya, tag lebih banyak lagi, dan untuk tag yang lebih banyak lagi teman-teman bisa di sini diikuti tag YouTube.
di sini keyword untuk YouTube, kata kunci untuk YouTube. Nah, teman-teman bisa ketik di sini DNNL. Saja, nanti teman-teman di sini bisa keluar hasil pencarian dari game NL. Ini hero Laila, hero haram, haram atau tidak, ini kan. Nah, sekarang ini kan udah di set nih, segini, simple ya, tapi punya kode unik dari sekuat teman-teman. Nah, kita cari di sini teman-teman. Yang kalau orang nyari game NL doang sih, dia muncul sih nanti. Ini belum difokuskan. Nah, ini makin atas kan. Cuma berapa biji lah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai sini. Kalau kita fokuskan bisa teman-teman. Ini difokuskan, ditambahin lagi page-nya lebih difokuskan. Jadi di sini, kita tempel lagi. Lalu kita ambil di sini. Punya orang. Nah, orang yang cari game ini pasti muncul. Oke. Nah, di sini di tag simpan dulu. Seperti itu yang dicatat. Lalu di tag seperti itu. Kita kalau mau tambahin, tambahin aja game mobile. Mobile aja. Gini, di sini yang keluar nih apa nih? Dari pencarian dari Mobile Legends. Nah, yang banyak dicari itu ini. Keyword, keyword, kata kunci, kata pas. Ambil dari sini. Kalau kita paste lagi, kita tempel. Nah, udah kayak gini. Teman-teman bisa copy di sini. Ini tempel aja di bawah sini. Bisa lebih bawah lagi, boleh teman-teman. Misal di bawah dan ini saya biasanya ini. Nah, ini untuk simpanan teks ya. Sudah kita copy judulnya, lalu cari di YouTube. Lebih dekat lagi. Tadi urutan ke 8 dan sekarang 1, 2, 3, 4. Ya. Dan selamat teman-teman, nanti bakal ada yang nonton kalau urutannya yang keempat kayak gini. Ya. Cuma ini di sini misalkan Mobile Legend. Nah, kita cari kontrol itu eskon si KNPL muncul enggak gitu. Enggak tahu sih karena yang di tag itu enggak ada ya. Nah, sekarang kita save. Nah, sini kita save, kita makan ke tag. Lalu lalu di pencarian kita cari sekarang simpan dulu lalu simpan ya disimpan lalu kita cari pencarian pasti save lihat ya muncul lagi save. Ternyata game Mobile Legend itu terlalu banyak pemakai. Hindarin aja judul. Karena ini enggak terlalu dekat, tapi bakal muncul. Cuma enggak terlalu dekat. Urutan kedua. Hindari untuk judul yang Mobile Legend disingkat atau bagaimana? Oke,
SD untuk pencarian sebelumnya, dia itu ketiga. Makin dekat pokoknya, tapi ada di pencarian. Ini pasti ada yang nonton. Ini nanti pasti ada yang nonton. Nah, seperti itu teman-teman untuk tag dan SEO ya. Jadi SEO itu ya simpanan database untuk YouTube ya. Dan untuk tag itu nanti fokus ya. Jadi intinya si tag itu nanti mengarahkan ke database YouTube gitu. Untuk pencarian, dan kita bisa cari tahu yang lagi rame di sini ya, di YouTube itu sendiri, di trending. Yang lagi rame apa? Tapi hindari persaingan, teman-teman. Saran saya untuk channel kecil, hindari persaingan. Judul dengan persaingan yang sangat ketat, ibarat Mobile Legend itu sangat ketat ya. Kalau ada tulisan Jazz-nya itu sangat ketat yang muncul, mungkin abang Jazz. Itu saran saya. Jadi kalau bikin judul itu yang unik dan itu yang banyak dicari, boleh disingkat ya. Dan untuk nanti untuk selanjutnya nanti ada di deskripsi ya. Kayak gimana biar lebih tinggi ya. Kejadiannya itu searchingnya berarti lebih tinggi, dan kita coba nih kayak punya saya lah ya. Kedipi search sekali klik, oh kan udah muncul ya paling atas tuh, sekali klik yang muncul itu punya saya, channel saya itu saya jamin gitu. Karena udah saya fokuskan kan paling atas punya saya kan, yang lain jadi ke bawah gitu. Nah, karena kalau udah saya fokuskan ke RDP ya. Jadi kalau di RDP klik ya muncul, karena di tag-nya itu saya bikin komplit gitu. Pasti punya saya ada, meskipun dia ada di share paling bawah karena itu judul yang paling rame kedua kan, ini punya saya kedua. Atau PPS free, karena di tag-nya saya simpan PPS free juga, dan itu difokuskan gitu ya, channel gitu kan, ada di deskripsi. Yang punya saya itu pasti muncul kedua urutan ya. Yang bawahnya kan, yang bawahnya pasti muncul lagi nih. Tetap aja mau RDP mau PPS punya saya pasti muncul karena udah difokuskan. Segitu aja dari saya teman-teman, semoga ini bermanfaat dan ini menjadi bekal ilmu teman-teman semua yang pemula-pemula di YouTube ya. Semoga semuanya sukses ya, semuanya bisa sukses dengan lancar penghasilan dan penghasilan jadi berkah. Semoga seperti itu teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan sekian dari saya, wassalamualaikum.